Okay, you can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Real kings do king things. Live like one, breathe like one. Killing shit by any means. Everybody can't lead like one. Nah, is it really me? Gotta check and see my legacy like royalty. And I act like it. If you know, better act like it. Look at me now. You can't hold me down. So give me the crown. They say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame. They all want the name. But they ain't got what's running through these veins. Say I walk like a king, talk like a king. You can act around now, say the same thing. They chasing the fame, they got what the name. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Make way for the king of kings for a long stretch, no limousine. Talking winners, gotta intervene. I'm the biggest one of those you ever seen. I'ma need a crown. I'm the only one that ever held it down at the tip top. People flip flop every day, not I top five. I'm a big shot. I'm the one that wanna take the big shots. Big balls, big rings, big rocks, big bag, big moves, big cars, big man, big plan. Get lost, we've been this wrong. Look at me now, you can't hold me down. So give me the crown. It must be a thing, it must be the poise that silenced the noise. It must be the heart that sets me apart. It must be the game that gave me the name. It must be the truth. I could be the proof. It could be the chain. It might be the shoes. They watching my moves. They chasing the fame. But they ain't got what's running through these veins. Make way for the king. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao an wanakum sawadikap. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Salam sejahtera semua. Hari ini kita bersiaran petang sebab malam ni malam Jumaat. Banyak apa nama perkara yang kita nak selesaikan malam ni. Di surau pun ada majlis bacaan Yasin. Jadi saya tak nak melepaskan peluang. So, petang ni kita bersiaran. Dan apa yang saya nak kongsi hari ni, kita tak cerita tentang topik emas hari ni, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni kita cerita tentang teknologi evolution. Berapa banyak perubahan-perubahan teknologi yang berlaku dalam kehidupan kita sepanjang kita orang kata hidup di dunia ni. Dan apakah kesannya kepada manusia di seluruh dunia? Apa kesannya? Jadi kita lihat bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan. Seronok topik ni sebab kita boleh orang kata menyimbau kembalilah kenangan-kenangan dulu. Kenanganku di sampingmu. Kita tanya tentang evolusi komputer dulu tuan-tuan dan puan-puan. Cuma kita lihat zaman 1976 atau 1976. Apa yang berlaku? Waktu tu komputer macam typewriter je. Itu mungkin adalah merupakan produk yang pertama Apple keluarkan. Apple keluarkan produk yang pertama tu macam typewriter je. Tahun 1977. Tengok produk dia macam mana. Zaman-zaman kita, zaman-zaman saya, zaman 70-an pun kita dekat Malaysia sini kita tak nampak lagi produk-produk macam ni. Mungkin dos yang bekerja di kilang, di industri,
di Bahrain lepas, di Kuala Lumpur, mungkin dia orang boleh nampaklah komputer-komputer zaman 90-an, zaman 80-an. Tapi komputer waktu tu memang jenis blue screen, tuan-tuan dan puan-puan. Tahun 90-an pun saya masih ingat bila saya pergi belajar komputer, belajar Microsoft Office ni, belajar dengan blue screen. Dan kena belajar macam-macam orang kata shortcut key ni, control C, control S, control P, control S dan macam-macam lagi. Orang-orang zaman-zaman saya ni tuan-tuan dan puan-puan, banyak orang kata key-key short key yang kita belajar, yang kita ingat, kita hafal daripada dulu lagi. Orang-orang sekarang dia tak hafal dah kot short-short key tu. Dia akan kita menggunakan pakai semua button-button yang available dalam Microsoft Office. Tapi zaman-zaman tu memang kita hafal segala key-key tersebut agar nak mempermudahkan. Tapi tak mudah jugalah tuan-tuan dan puan-puan. Waktu tu dia punya RAM pun bukan RAM lah, Pentium 486 waktu tu. Memang mau kata macam siput kinzil tuan-tuan dan puan-puan. Oh, memang slow gila. Sekali-sekali nak save, sekali-sekali nak, jangan cerita buat internet tuan-tuan dan puan-puan saja. Memang mencabar kesabaran. Saya ni bukan jenis orang yang sabar sangat. Tahun 90-an saya pergi belajar komputer, kursus komputer tahun 1993 tak salah saya, saya start belajar kursus komputer. Waktu tu bawalah disket-disket ni untuk belajar. Waktu tu bukan disket, nama dia floppy disk. Kurang dia punya memory dia daripada disket. Disket tu dia ada 1.4 megabyte. Kita tengok tentang storage pula nanti macam mana. 1.4 megabyte. Tapi floppy disk ni 50% daripada disket. 700 kilobyte macam tu lah. Dan waktu tu gila-gila nak main game kan. Kalau nak main game waktu tu, game apa? Game yang very simple lah, Super Mario. Kena ada 5 floppy disk untuk simpan game-game tersebut. Memang gila tuan-tuan dan puan-puan. Dan sampai 98, dia jenis bonjol-bonjol belakang tu. Sampai ini apa yang terjadi tuan-tuan dan puan-puan. Waktu zaman-zaman 70-an, zaman 80-an, zaman 90-an ni, dia bukan macam zaman sekarang tuan-tuan. Zaman sekarang bila iPhone diperkenalkan, dia akan dipasarkan seluruh dunia. Satu dunia boleh dapat orang kata merasa iPhone tu. Mungkin delay dalam tempoh sebulan macam tu saja. Tapi zaman-zaman 70-an, 80-an, 90-an ni, kalau ada new technology, US saja. New technology US, new technology Jepun. Lepas tu mungkin setahun lepas tu baru dia akan spreadkan teknologi-teknologi tersebut kepada negara-negara lain. Itu yang berlaku. Itu sebabnya zaman-zaman 90-an, zaman 2000 kita tak jumpa ni. Tahun 2002 kita tak jumpa ni macam-macam ni. Yang flat screen kita tak jumpa lagi. Tu pun gedabak punya flat screen tu. Bukan flat sangatlah, tak apa-apa nak flat sangat tuan-tuan dan puan-puan. So sekarang ni tengok apa yang terjadi kepada komputer. Makin lama makin nipis, makin lama makin nipis. Kita tak perlu dah gedabak TV screen kat belakang tu lagi untuk projection. Tak perlu dah. Itu evolusi untuk komputer. Evolusi untuk komputer. Tapi komputer waktu tu pun memang mahal lah tuan-tuan dan puan-puan. Saya sampai belajar, tamat belajar, habis belajar pun saya tak, orang kata tak mampu untuk memiliki komputer lagi pun. Masih menggunakan typewriter, machine type. Machine type pun machine type yang elektronik lah, bukan machine type yang normal tu. Tapi machine type tu bukan orang kata kaya lah. Bila kita ada machine type tu, buat assignment, bayangkan nak buat assignment dekat universiti pakai machine type. Kalau ada orang kata kesalahan ejaan dan sebagainya, bolehlah kita pakai tick X tu, liquid paper, tapi kalau banyak-banyak sangat terpaksa buang, pakai kertas yang baru, masukkan kertas yang baru, zam, tekan, type pula kembali. So itulah teknologi-teknologi zaman 90-an tuan-tuan dan puan-puan dekat Malaysia. Evolusi televisyen. Cuba tengok evolusi televisyen. Zaman-zaman dulu, zaman 1930-an. Waktu tu rasa tak ada lagi dekat kat Malaysia. TV. Kalau ada TV dekat Malaysia ni, satu kampung tu mungkin ada satu dua lah.
satu dua lah apa nama rumah yang ada TV. Mungkin rumah ketua kampung. Orang-orang yang kaya sikit lah ada TV ni. Zaman 70-an tu kalau ada TV tu kira dia tu kaya lah. Dan tak kedekut pula tu. Tak kedekut. Jiran-jiran yang ada TV ni memang tak kedekut. Saya dan ramai lah kawan-kawan kita orang ni memang kalau ada TV di rumah kawan tu petang-petang tak pun malam tu kita pergi lah. Penuh rumah tu macam kenduri. Bukan tuan rumah buat kenduri. Kita akan bawa lah sikit sebanyak makanan, bawa pergi, kita makan seorang sikit. Dah jadi macam kenduri kendara. Rumah-rumah orang yang ada TV. Bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Zaman 70-an tu kira nak cari orang kaya tu susah lah tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita tengoklah TV zaman 70-an pun. Dia ada, orang kata, dia ada pintu pula. TV ada pintu. Kalau zaman sekarang tu, TV macam tu dah jadi akuarium lah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi zaman tu ada. TV pintu dan channel-channel dah taklah semeriah sekarang. Channel sekarang ni sampai beratus-ratus channel. Tu pun orang kata, apa ni tak ada siaran langsung kan. Tak ada benda yang solok langsung. Dalam TV sekarang ni. Tambah sekarang ni Esok Warna kira-kira gambar Indonesia. Esok Citra pun buh gambar Indonesia. Esok Ria pun gambar Indonesia petang-petang. Aku kata tak ada benda dah kan yang nak tunjuk kan. Itu masalahnya. Zaman sekarang. Tapi zaman dulu, channel ada dua channel saja tuan-tuan dan puan-puan. Channel 1, TV 1, TV 2. Dua-dua TV, orang kata, bernama lah TV kerajaan. TV 1, TV 2. Tak suka TV 1, buka TV 2. Tak suka TV 2, buka TV 1. Dia tak ada remote-remote control. Kena pergi remote sendiri lah. Pergi kat TV tu, tekan. Pusing pula ke TV 2. TV 1, TV 2. Dua tu lah. Dan kebanyakan awal-awal dulu, hitam putih lah TV dia. Dia punya warna dia memang hitam putih lah. Cuma masuk hujung-hujung tahun 70-an tu dah ada warna dah tuan-tuan dan puan-puan. Waktu tu tahun 80-an pula kita kira hebat dengan pimai-pimai tangtu. Tahun 80-an, 1980-an. Awal-awal 80-an tu pimai-pimai tangtu. Sampai tahun 1995 kira pimai tangtu tu kira top lah tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So TV pun mengalami evolusi daripada semasa ke semasa dan jadi flat screen. Makin ringan. Kalau dulu nak angkat seorang penat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau jatuh tu memang gelai. Hancur gelai lah. Hancur lebur. Tapi zaman sekarang seorang pun boleh angkat dah. Seorang pun dah boleh angkat TV. 20 inci, 40 inci, 50 inci seorang boleh angkat. Boleh angkat. Bayangkan itu teknologi. So evolusi penyimpanan data. Ini adalah evolusi penyimpanan data. Bayangkan tahun 1950-an untuk menyimpan 5 megabyte data, kita memerlukan storage sebesar almari kat rumah kita sekarang. Almari kabinet kat rumah kita sekarang. Bayangkan 5 megabyte. Sekarang ni bukan 5 megabyte, besar ni saja. Tu bayangkan kena apa nama? Besar-besar ni saja dia punya pendrive pun ni dah boleh muat terabyte. Terabyte. Itu teknologi. Tapi zaman-zaman dulu, ini yang saya katakan floppy disk tahun 1971. Tuan-tuan tengok floppy disk tahun 1971. Ini tahun-tahun figure ni di US. Tapi floppy disk, tak salah saya kalau dekat Malaysia sendiri, mungkin 80-an baru kita dapat floppy disk ni. Hujung-hujung 90-an baru kita dapat menemui disket. Tapi zaman saya belajar tu, saya kata tahun awal 90-an, saya tak jumpa ni disket ni. Tak jumpa. Dapat floppy disk lah. Kita jumpa floppy disk ni yang 700 kilobyte saja. Yang 1980-an, saya tak tahu binatang apa ni. Dah macam enjin motor lah, motosikal. Zaman 85, tahun 85, ini CD-ROM. CD-ROM yang kapasiti dia 900 megabyte. Kemudian kita ada DVD-ROM 4.7 megabyte, bukan 4.7 megabyte, gigabyte. Kemudian tahun 2000 kita diperkenalkan dengan pendrive. Pendrive sekarang dah boleh memuatkan 1 terabyte, 2 terabyte. Besar. Itu teknologi dia. Dan kita ada external hard disk. Dan sekarang ni kita ada 15 terabyte. 15 terabyte. Dan sekarang ni apa teknologi dia? Cloud teknologi. Ini storage semua ditimpan secara virtual, secara maya. Jadi kita tak perlu dah hard
drive sebegini untuk kita menyimpan storage-storage kita, untuk kita menyimpan data-data file-file kita. Banyak kita simpan dalam orang kata virtual storage macam Google Drive. Itu free tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh simpan sampai 15 GB. Percuma. Kalau agak-agak kita nak simpan lebih, kita orang kata create another account Google Gmail, dan kita boleh dapat lagi satu another 15 GB. Itulah cara dia. Dan sebenarnya banyak orang kata cloud based storage yang dijual secara virtual kepada pelanggan-pelanggan. Di mana bila kita buat macam tu kan, kita boleh duduk di mana saja dan kita boleh retrieve file-file yang kita perlukan, file-file yang kita impikan. Ada teknologi di mana kita boleh letak file tu di dalam kita punya external storage, dalam hard disk drive kita dekat rumah, dan connected with the Wi-Fi. Di mana-mana saja kita ada, kita boleh connect kepada file-file tersebut. Itu salah satu teknologi yang available dewasa kini lah. Okay. Then camera, photographic camera. Kalau dahulu orang kata ini zaman-zaman apa nama tu? Zaman-zaman Piramli dulu, ingat lah. Yang kamera yang besar yang atas tu. Zaman-zaman Piramli. Enam jahanam, takat gambar. Dengan lampu ketebal. Putih biji mata dibuatnya. Bersinau, berpinau biji mata. Itu zaman-zaman teknologi, zaman-zaman Piramli, kamera dia besar-besar. Dan zaman-zaman kita pun tahun 70-an, 80-an, kalau ada individu yang menyimpan DSLR, itu kira orang hebat lah tuan-tuan dan puan-puan. Memang hebat lah bila kita ada DSLR kamera. Tapi sekarang ni semua dah beralih kepada compact camera system, compact handphone system. Yang memiliki teknologi DSLR itu sendiri. Macam-macam orang kata features yang ada dalam telefon. Telefon bukan hanya sebagai alat-alat untuk orang kata telekomunikasi, malah kemudahan kamera, video kamera juga available di dalam telefon. Jadi orang dah tak menggunakan DSLR. Saya ada sebiji DSLR, buka belakang sana ada sebiji DSLR Nikon. Tu pun beli mahal juga waktu tu. Dan sekarang dia tak, orang kata dah tak berguna lah. Mana ada orang nak bawa ada DSLR kamera berjalan, mengata-kata berjalan jauh-jauh dengan beratnya. Tambah-tambah nak travel jauh-jauh tuan-tuan, kita tak bawa dah kamera-kamera besar. Kita hanya bawa handphone kita saja. Kita bawa handphone kita saja. Dan semua application available di dalam handphone kita. A lot of features available dalam telefon bukan saja sebagai alat telekomunikasi, boleh digunakan sebagai kamera, video kamera, calculator, kita punya orang kata secretary kita juga untuk simpan segala orang kata meeting schedule, mini mesyuarat kita, data-data peribadi, online banking, semua available dalam telefon. That's why orang zaman sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, hidup dia dengan telefon. Dia boleh rasa mati, rasa macam orang kata tak boleh hidup tanpa adanya telefon. Itu adalah kenyataan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Sentiasa hidup, sentiasa dengan telefon. Wife, orang perempuan tu, isteri kita tu, itu kira bini nombor dua lah. Bini nombor satu tu telefon, tuan-tuan dan puan-puan. Bini pun menyentuhlah dengan telefon, kalut dengan telefon juga. Laki tu jadi laki nombor dua. Ini laki nombor satu, tuan-tuan dan puan-puan. Anak-anak pun macam tu, tuan-tuan. Jadi apapun, untuk teknologi ni kita kena, orang kata kita kena hati-hatilah. Kita kena hati-hati dan kontrol lah, kawal lah penggunaannya, especially di rumah untuk anak-anak, yang pentingnya. Evolusi telefon. Nanti kita cerita tentang evolusi telefon. Macam mana keadaan dia? Inilah rupa dia. Telefon dulu tahun 1876, 1880, telefon, kalau nak telefon tu kena macam ni lah. Satu untuk bercakap, satu untuk mendengar. Ingat zaman-zaman apa nama tu, zaman apa tu, gambar anak bapa, gambar anak bapa. Si bapa tu nak telefon anak dia, hello, I would like to call to Singapore, then receptionist kat sana, bukan receptionist, siapa nama? Receptionist. Kita receptionist lah. Di sana dia akan, okay, cik nak cakap dengan siapa?
Oh, I would like to call 50 scan 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 scan. Dia ada wire ni yang akan dia sumbat masuk. Ah, cik cakap cik sekarang. Cik boleh cakap dah. Macam tu teknologi dulu tahun 70-an. Waktu tu orang tak ramai lah menggunakan telefon, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan zaman sekarang kalau dia guna teknologi macam tu. Oh, berselerat wayar telefon sampai tak tahu kat mana dia nak cucuk lah kan. Zaman sekarang dah banyak orang menggunakan telefon. Tapi zaman dahulu, zaman 70-an, zaman 80-an, zaman 70-an tu kalau ada telefon tu, telefon rumah Tok Pengulu je lah. Rumah Tok Pengulu kira kaya lah tu, habis kaya lah. Tok Pengulu ada telefon. Kalau ada emergency-emergency, orang akan telefon dekat rumah Tok Pengulu. Tok Pengulu akan beritahu lah, anak hang sakit. Anak hang mati. Dan sekian-sekian lah, macam-macam. Ini, then kita masuk ke zaman telefon bimbit. Zaman telefon bimbit, dia kata 80-an, 90-an. Waktu tu, zaman 90-an lah kita boleh katakan dekat Malaysia ni, evolusi dia zaman 90-an, ramai yang menggunakan telefon. Waktu tu adanya telefon-telefon yang kata yang yang tanpa orang kata tanpa had menelefon. Dia cross line kat mana ke, tuan tu jenuh bayar. Tapi dia yang dia dekat sini mencakap saja. Waktu tu kira heaven lah, boleh bercakap dalam telefon tu tanpa bayaran. Orang lain yang bayar, tolong bayar. Cakap takkan sejam, dua jam. Zaman-zaman tu, zaman 90-an tu saya bergayut bukan dekat telefon bimbit lah, tapi kita bergayut dekat pondok telefon lah. Sejam, dua jam bergayut dengan orang kata dengan kekasih. Dengan kekasih. Alhamdulillah lah, sampai aku sudah lah jadi isteri juga lah. 90-an bergayut dekat pondok telefon. Zaman tu nak pakai handphone mana boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Waktu tu kalau ada orang yang pakai telefon pun, zaman 80-an tu zaman Ator. Zaman 80-an kalau ada telefon handphone ni, telefon bimbit ni, itu kira orang yang paling kaya lah. Tapi tak kaya mana pun lah, tuan-tuan dan puan-puan. Handphone sebesar ni, bateri handphone tu dia macam bateri kereta tu. Dia berjalan merata-rata, bercakap pun dah macam orang pekak tu. Halo. Bukan dia tak dengar. Saja-saja nak beritahu yang dia ada telefon. Okay. So itu zaman 80-an lah. Zaman 90-an ada telefon tapi mahal penggunaan dia. Even orang kata dia punya kata communication company pun memang charge terlalu mahal, macam-macam charge. Angkat telefon tu je, tekan saja, belum bercakap lagi dah start dah. Orang kata dia punya charge. So itu yang berlaku. Then evolusi handphone berlaku zaman-zaman Nokia 3310. Orang kata Nokia 3310 ni baling anjing pun anjing boleh mati. Handphone duk elok lagi. Memang betul lah tu. Cukup tahan lah kalau terlepas tenggelam dalam air pun angkat-angkat tu hidup elok lah. Zaman-zaman tu main game Tetris, game ulap tu, main game ulap, lepas tu main game yang apa, bar tu nama dia. Itulah kata permainan-permainan orang-orang zaman-zaman saya lah, tahun 90-an dulu, tuan-tuan. Then kita main handphone BlackBerry, main dengan iPhone, dan handphone menjadi lebih canggih. Dan apa masa depan telefon? Inilah masa depan telefon, tuan-tuan. Waktu satu masa lagi, kita tak perlu bawa telefon dah. Telefon mungkin akan ditanam dalam badan kita mungkin, ya. Jadi zaman sekarang kalau kita nak telefon pun mungkin ada orang-orang pakai earphone kan. Bawa bercakap halo macam orang gila juga. Kalau dulu orang kata pegang, kan ni kamu tengah telefon. Tapi jangan cakap salam. Oh ya, abang-abang. Oh, jangan cakap tu kan. Macam-macam hands-free sangat. Tapi dalam telinga tak ada apa pun, sebab apa, dia tanam lah. Dia tanam lah earphone ni. Orang kata teknologi-teknologi masa depan yang akan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Gigi yang ada, orang kata software-software telefon yang mungkin akan ditanam di dalam tubuh badan kita. Itu mungkin teknologi-teknologi masa depan yang akan, orang kata, diperkenalkan pada masa depan. Ini juga teknologi, tuan-tuan. Ini teknologi juga yang kata makin merisaukan kita. Yang makin merisaukan. Sebab lebih advance teknologi tersebut, maka lebih banyak kebergantungan kita kepada robot, lebih banyak kebergantungan kita kepada teknologi, membuatkan
manusia, tenaga manusia disisihkan. Okay. Banyak syarikat-syarikat industri sekarang ni yang telah orang kata mula untuk membuat investment yang banyak sekali terhadap teknologi dan menyebabkan mereka terpaksa membuang pekerja-pekerja from time to time. Sebab apa? Ialah bermain dengan manusia ni kan, macam-macam sakitlah, dengan perangai huduhnya, dengan sikap tak eloknya, dengan nak bergaduh dengan bos, tak mau dengar cakap, mengelak atau ulak lagi, pergi solat bukan 10 minit, pergi solat sejam hilang tak jumpa, time nak rokok lagi. Jadi macam-macam lah masalah dengan manusia ni kan, tuan-tuan dan puan-puan. Nak beranak lagi, minta maaf cakap. Laki pun walaupun tak beranak pun adalah macam-macam lah perangai-perangai dia, macam-macam alasan-alasan dia. Jadi banyak industri, banyak syarikat-syarikat sekarang yang dah orang kata yang beralih kepada teknologi, kepada robotic system. Sofia ni adalah merupakan teknologi, advanced teknologi lah dalam orang kata dalam pembikinan robot. Sofia ni dah mungkin orang kata 80% 90% intimate orang kata jiwa manusia, mempunyai emosi dan sebagainya, dan boleh bercakap, boleh bertutur, boleh orang kata reply kata-kata orang. Dan Sofia ni juga mendapat taraf kerakyatan di beberapa negara, tak salah saya, di luar negara. So ini yang kita kata risaukan. Jadi apa yang hebatnya manusia? Walaupun teknologi banyak available di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita harus ingat, teknologi ni, even Sofia ni tidak mampu orang kata melawan ataupun tidak mampu menandingi keupayaan otak manusia. Keupayaan otak manusia ni adalah satu ciptaan Allah Ta'ala yang terbaik, yang terhebat, yang dianugerahkan kepada setiap manusia dan setiap insan. Jadi untuk kita membezakan antara kita dengan robot, dengan teknologi ini, kita kena pamerkan apa yang ada dalam akal fikiran kita. Apa hebatnya kita berbanding dengan robot. Barulah kita boleh maju ke depan, barulah kita boleh kita menandingi ataupun menyaingi teknologi ataupun robot-robot ini. Bukan robot-robot ini kita yang create, kita yang reka bentuk mereka. Bukan dia boleh hidup dengan sendirinya. Bohonglah cerita-cerita dalam TV, movie-movie tu, teknologi di mana bila robot dah canggih, dah sophisticated, dia boleh hidup sendiri, dia boleh create dia own robot dan sebagainya. Itu mohonlah tuan-tuan dan puan-puan, tak ada, tak akan bolehnya. Tapi itulah kekuatan sebagai individu manusia. Apa pun yang berlaku, bila kita nampak perkembangan teknologi yang pesat berlaku di dunia ini, kita kena pastikan yang kita adapt dan kita kena advance dengan teknologi-teknologi yang available masa kini, agar kita tidak orang kata terkebelakang, agar kita tidak orang kata ditinggal di belakang. So, itu adalah apa yang kita belajar hari ini. The evolution, the technology evolution. Apa kesan dan akibatnya kepada manusia? Kita lihat banyak evolusi teknologi tadi kan, daripada komputer, daripada handphone, daripada kamera. Jadi inilah kesan dia kepada manusia. Kalau kita asyik malas, kalau kita asyik feeling comfortable, selesa dengan apa yang kita ada, kita akan ketinggalan jauh di belakang. Teknologi yang kita pelajari akan sentiasa berubah dan terus berubah. Dan kita juga kena adapt jadi kita. Kalau anda nak, orang kata, nak bekerja makan gaji di industri, di syarikat-syarikat, kita kena adapt jadi kita dengan perubahan-perubahan. Kita jangan rasa comfort, rasa selesa dengan apa yang kita ada sekarang ini. Ilmu yang kita belajar dekat universiti itu is just a foundation untuk sebagai tiket untuk kita bekerja, mendapat kerja di sesebuah syarikat selepas kita belajar. Tapi bila kita start bekerja,
kita kena tambahkan ilmu pengetahuan kita dari semasa ke semasa, dari semasa ke semasa. Nah, ilmu daripada mana? Daripada majalah, daripada magazine, daripada internet. Banyak information dalam internet itu yang bermakna, yang bagus, yang positif. So kita perlu gunakan teknologi-teknologi ini untuk memperoleh, orang kata, untuk added value kepada diri kita, daripada kita tengok benda-benda yang bukan-bukan, tengok benda-benda yang tak bermanfaat. Jadi itulah perkongsian saya pada hari ini. Harap anda dapat sedikit sebanyak, orang kata, ilmu daripada perkongsian ini. Like, comment dan share. Saya Husni Zah Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao and vanakan. Sawadee ka.